satu dua ya. Kita masih sana. Pada saat masuk, betul, kami melihat ditemui tersangka JJ terlebih dahulu setelah dipertemukan oleh asisten rumah tangganya. Dan di sini kami melihat ada tindakan yang kurang kooperatif yang saya sampaikan tadi. Barang yang diserahkan sudah diakui bahwa itu narkoba sabu 2 gram yang sudah dipakai mereka berdua, JJ dan NN, dan sempat digunting dan dibuang ke dalam kloset. Ini bentuk upaya untuk menghilangkan petunjuk ataupun menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh saudara NN. Pada saat setelah dibuang, baru kami dapat menginterogasi JJ dan NN. Awalnya juga tidak mengakui. Diakui adalah saya memberi perhiasan, tetapi kita lanjutkan pertanyaan perhiasan apa, harga berapa itu tidak bisa disampaikan. Pada saat kita melakukan penggeledahan, NN mengakui bahwa baru saja memakai narkoba dan mengakui sudah dibuang ke dalam kloset. Kita geledah, ditemukan barang-barang disebutkan tadi dan ditemukan pula 0,36 gram sabu. Mas, ini Pak, kenapa? Lagi, Pak. Tahan, Pak. Kiri, Pak Kabit. Masuk TV, Pak. Jalan-jalan.